paket hemat cuy. Anjay. Mana nih? Gue ikut cepat-cepat aja. Gue di hutan bambu, ada panda apa gimana? Apa ini? Dikasih jalan menuju kemana gue? Menuju ke Roma. Aduh, mata gue jadi pusing ini kenapa ya? Madakono sekai wa. Anjir nih bu. Ya oke cuy, kita lanjut lagi cuy. Oke, balik lagi sama gue, ketemu lagi sama gue. Dan buat yang baru gabung ya, kenalan gue Eka, selamat datang di channel gue ya. Yang belum nonton video sebelumnya silahkan ditonton, yang gak mau nonton ya sudah gak apa-apa ya. Ya, selamat datang ya. Dan gue ini apa, kamera gue print juga udah gue cabut lah ya. Yang depan tuh, ribet anjing. Tadi gak kelar-kelar. Jadi kita cabut cuy. Cabuci. Kita pulang sih. Pulang tapi nggak tahu pulang mana. Pulang kemana? Pulang ke rumah lah ya. Sebelum pulang ya, berusukan-berusukan. Satu dua video gitu. Yoshidamu ya kan? Sana gue udah pernah, sana belum kayaknya. Kalau desa-desa yang sana udah sih, pas West Block deh. Saya tuh udah di sini gua. Nah tuh udah banyak video buliskan-buliskan gue tuh sampai gue lupa ya kan yang mana saja, udah yang mana saja. Ini udah pernah ke sini. Aduh, gila banget ya gila. Mataharinya sayang banget udah di sini kan. Belakang enak banget nih. Luar belakang sana enak banget di sini. Arah pulang gua, arah pulang gua ke sana. Setelah dari sini nih, arah pulang gua ke sana aja. Satu jam tiga menit ya, 78 km. Ada sih ya, dia naik 25R juga ya, ada di sini sih. Harganya 80, 90, 100, 100 juta gitu, 120 juta barunya ya. Apa sarang tawon sih kalau kalau kata gue sih, besar tawon, besar tawon lah ya pokoknya yang ini gitu. Ya. 4 silinder ya kan, 4 silinder ya bagus tuh pokoknya itu, dia naik 25R keren masih sih. 260 cc 4 silinder ya. Keren pun 250 cc 4 silinder ya. Suaranya gokil ya. Tapi gua maaf sih gak suka ya. Padahal sih enak sih 250 cc 4 silinder ya kan. 4 silindernya itu sih gokil sih. Apa namanya, apa namanya, gak ada saking, gak ada uji emisi ya, bebas sih. Mau servis kapan ya kan, mau servis servis, mau nggak di servis yang nggak di servis ya bebas lah, suka suka lu gitu sih jelas katanya ya. Kalau 300 cc gitu, 250 cc ke atas aja ya udah apa namanya, udah di udah apa namanya, udah berubah sih jadinya sih. Harus uji emisi 2 tahun sekali, servis sama servis ini gitu sih. Jadinya udah sering gua bilang juga sih, yang tahu nggak tahu lah cuy. Ya, kenapa nggak ngambil itu aja bang, kan irit perawatannya ya, ya irit sih, tapi ya agak udah pengalaman sama si dia nih 250 cc si Gembel ya. Nah, meskipun apa namanya, meskipun motor jadul tapi ya sama aja lah, hampir lah ya 11-12 ya mungkin ya. Di kecepatannya sih di jalan tolnya agak sindai sih, agak empot-empotan sih jujur aja ya. Naik jalan tol gitu ya, kalau di jalanan bawah gini mah enak sih, bisa satset ya kan, satset ya kan, anjay ya.
di jalanan bawah kayak gini ya. Tapi kalau dia udah di jalanan tol sih ya, jalanan tol, jalanan atas yang kecepatannya tinggi-tinggi sih, ini agak berat sih, agak berpotan sih di putaran 160, 180 gitu. Dan mesinnya keter semua sih, daripada copot aja gue ya kan, daripada copot. Dan sering beberapa kali gue disalip sama motor yang CC-nya gede itu, sang gitu ya kan, udah kayak di motor GP gitu itu shoot gitu ya kan. Padahal gue udah jalan 160-180 sih ya, disalipnya siung gitu ya kan. Anjir, jalan berapa lu bos ya kan, awas ketangkep hilang ya kan. Ketangkep hilang sim sih ya. Jadi ya kayak gitu sih, udah butuh pengalaman lah ya. Kalau misalkan 400 cc gitu ya tanggung sih, 400, 600 gitu tanggung ya. Ya sekalian ke 800 lah gue ya, ngambilnya 800 sih pengennya ya. Nah, sekalian yang gede lah ya pokoknya. Ya, jangan nanggung lagi, biar nggak nanggung lah ya. Udah 250 cc, ntar ada yang komen juga, kenapa nggak step by step aja bang, 600 dulu gitu ya. Kalau step by step tuh ya, gua kalau beli motor bersama motor dia lama banget sih asli sih, sampai bertahun-tahun, sampai 7 tahun, 8 tahun nggak langsung beli besok jual gitu, enggak cuy ya. Pada dalam sejarah hidup gua nggak ada kayak gitu ya, gua pakai sampai benar-benar rusak gitu ya, sampai benar-benar. Ya sama kayak si Gembel ini lah ya, gua beli dari Riku belum lahir, Riku sekarang umurnya 7 tahun, berarti 8 tahun, apa hampir 8-9 tahun sih sama gua nih si Gembel ini ya kan. Gembel udah lama lah ya jadinya, gak sembarangan beli, jual gua kayak gitu sih ya, bener-bener dipakai banget, bener-bener apa namanya, bener-bener ya, sampai dipakai lah pokoknya lah ya. Masalahnya enggak apa, bukan orang kaya sih yang dijual-dijual gitu. Dia juga dirawat banget ya, sampai ya mau untuk dipakai jadinya ya, istilahnya keluarga lah ya, yang keluarga baru gitu ya. Keluarga langsung dibuang, dianggap keluarga baru gitu ya, langsung dijual itu gimana gitu ya. Baru 9 tahun, 8 tahun kan enak sih. Ya paling 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 sedikit kalau menurut gue sih 5 tahun sih. Kalau gue ya, kalau menurut diri gue sendiri aja ya. Oke. Silo banget sih anjir. Ya silo banget sih. Kalau untuk gue itu keluarga gitu ya kan, itu 5 tahun lah minimal sih. Maaf ya, gue slip ya bisa. Duluan bos. Minimal 5 tahun lah. Jadinya gua nggak sembarangan. Misalkan gua pengennya apa? Pengennya misalnya pengennya apa yang 400 cc gitu. Ntar belinya nggak langsung bisa beli lagi sih masalahnya sih. Biar nggak nyesel lah ya istilahnya gitu ya. Teman-teman gua pilih sih ya. Teman-teman gua seleksi. Ya. Terlepas dari budget dari dana aja lah ya. Mau ngikutin dana nggak dipaksain juga ya. Ya maklum sih anak udah 3 juga ya, nggak bisa apa namanya, nggak bisa seenaknya gitu lah ya. Gitu, ya. Keluarga ya. Jadi kan sembarangan apa namanya, sembarangan jual gitu juga ya. Mungkin ya sih, misalkan nggak cocok ya bisa dijual, tapi kalau misalkan ini ntar motornya ganti gitu ya, kayaknya nggak bakalan sampai langsung dijual gitu, nggak mungkin ya sih, nggak mungkin banget. Bisa diomelin emak gua, emak Yuki ya kan, ngapain lu ya kan, pembonosan pas atas tuh kan, orang kaya lu. Ya kata-kata semua, tempat ini salah gitu ya. Bang, ntar dan kembali lagi, bang, emang gak sayang bang Gembel jual, perjuangannya banyak banget ya. Jadi kalau sayang sama barang sih ya, jadi tumpuk rumah sih ya.
rumah jadi tumpah, banyak apa, banyak sampah lah istilahnya lah ya. Nah, jadi sampah ya, jadi maaf ya, nggak jadi juga ya. Ya bener-bener banyak sampah jadinya, banyak kan HP semuanya, misalkan nggak sayang bang, nggak sayang bang, dari mobil semua gitu ya kan. Kalau disayang-sayang semua ya rumah penuh cuy. Ya sayang-sayang sih ya, kalau rumah gua gedung gede banget gitu ya gua bisa lah ya gua apa, gua tahan lah ya, gua tahan apa, gua keep apa namanya, gua simpen lah ya di rumah ya kan, mau kasih cukup cuman cuman ya buat mobil 2 motor 4 tuh bisa cukup, tapi kembali lagi sih nggak bisa ngapa-ngapain kan. Mobil 2 motor 4 cukup kan, lebih malah bisa mobil 3 bisa ya. Kayak gitu sih ya. Ntar apa namanya, gak bisa main jadi ya. Kayak gitu sih ya, mendingan ya mengalah ya. Mengalah apa, udah lah ya. Ya kenang-kenangannya kan udah ada di video, udah ada di foto ya. Kalau pengen misalkan pengen bikin lagi gampang sih gitu, tapi, ya. Bikin kayak gini lagi sih gampang motor. Halo Mbak. Bapak Indonesia gini tuh ya kan. Mantap ya. Ini kata-kata semua. Ini ngomong-ngomong udah desa ya, udah kota ya. Maaf nih cuy kalau misalkan pemandangan view-nya jelek ya. Udah desa lagi, gak di desa lagi gue. Desa pinggir kota, kota pinggir desa gitu. Apalah gimana lah, itulah ya. Ini di Pendokora juga nggak masuk ke gunung-gunung lagi itu, masuk kita nggak masuk ya, masuk ke gunung tetap nih sambil ngoceh-ngoceh tipis-tipis lah ya jadinya ya. Ya sayang, oh sampai mana, sayang-sayang barang tadi, sayang-sayang barang tadi ya, sayang-sayang sih ya. Bisa kok dibikin lagi sih guys ya kalau mau ya kan, tapi kan beda bang, sama kalau gue mungkin mas sama tapi kan sama, alat sana ada di tangan gue semua aja. Tapi ya, tapi bener sih cuy, jujur aja sih udah berumur ya, tadinya bener pengen jetek 10R sih, 10R ya, aku sampe mundur-mundur gitu lah pokoknya. Tapi ya udah berumur ya udahlah ya, adventure aja lah ya kakak-kakak semua, kita beradventure lah ya. Gue juga sering lucu seneng berusukan jauh ya kan, jadinya ya yang ada bagasinya, yang ada boxnya, ya ah, pokoknya yang bisa untuk touring jauh tenang aman sentosa lah ya, dengan harga yang miring lah istilahnya ya, yang harganya juga miring bisa ya, udahlah ya itulah, udah lah lu tunggu aja lah ntar lah eh. pasti enggak pasti lah pasti tahun ini lah pokoknya ya, ngomong pasti ntar kalau nggak di apa nggak diusulin ya udah ya pokoknya tahun ini lah. Gua kecapean lah tahun ini. Apa-apa? Mana? Belok mana? Mana? Belok. Nah, ada bunyi lagi ya. Banyak bunyi lagi. Mana dipotong. Bikin tuh bunyi udah sok belakangnya gokil sih lah sih. Penjutan banget anjir. Waktu itu olinya ngalir terus ya kan, sampai sebulanan gitu sih netes terus ya, tes ya kan, tes satset ya kan, netes terus. Gue kira oli apaan ya kan, lama-lama kelamaan soknya jadi empuk banget jadi empuk banget tuh, empuk banget sih, sampai kalau ada ajlokan rantainya bisa berat gitu ya kan, bisa hampir kayak pengen dol gitu sih rantainya kan, berat gitu ya kan, sampai kayak gitu sih gitu. Saking enjoy aman mata puji lo banget ini. Jadi saking mantepnya kan. Wah, gila anjingnya gede-gede banget. Jadi apa namanya? Jadi mana gitu sih ya, kalau misalkan pengen gue benerin gitu
gue benerin, ntar abis banyak harga jual rendah. Gimana lah, udah gini aja lah ya. Terus gue pikir-pikir ya kan, pas gue berangkat tadi juga, pas gue berangkat kan ditanya memiliki lu beneran pengen naik motor itu ya kan, kalau ada apa-apa lu gimana lu anjrit ya kan, panik juga lah namanya istri aja ya. Namanya istri kan panik juga kan, kalau ada apa-apa gimana ya kan, jangan 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 sampai macam-macam lah lu ya kan. Maksudnya gitu sih, diwanti-wanti ya kan, bukan apa-apa sih, maksudnya mereka lagi ada acara ya, lu kalau ada apa-apa jangan panggil gua gitu silap ya. Gua takut kenapa-napa ya kan, lagi ada acara nih ya kan, temen-temennya si Riku mamanya ada pada datang nih ya kan, lu jangan macam-macam lu, lu jatuh gimana-gimana di telepon, ntar gua suruh jadi batal semua nih acara nih ya. Ya santai aja ya kan, gua gak lek-lek amat bawa motor juga ya, jatuh aja gak pernah kok, kalau aja gitu. Bukan kenapa, terus sih ya, soalnya lagi jelas. Gak bakal kenapa-napa, slow aja lah ya, gue bilang gitu ya. Ya udah hati-hati, biasa ya, mak Yuki ya kan, hati-hati lu ya. Iya siap bos, ya, siap bos. Udah lah ya, gak kenapa-napa juga sih. Itu bener sih, pas miring gitu ya kan, miring set agak mute gitu, kalau misalnya mute banyak set gitu ya kan, agak apa ya, ngelip gitu, kayak nyelip gitu kan, kayak ngedrift lah istilahnya lah. Waktu pertama beli ini juga shock depannya juga kena sih sebenarnya sih, depannya kena udah dibenerin sih sama temennya Mama Yuki ya. Saat itu beli satu dua tahunan lah ya, ya apa sih buang sampah sembarangan. Jadi ya beli motor di bekas di Jepang juga ada apa, ada Atari, ada ini, ada apa nih juga, ada apa namanya, ada dapet yang apa, oh ya gitu lah ya, ada yang rusak ada yang enggak ya sih jelas ya. Dan apa, sok depan pernah sih bocor ya kan, bocor kanan kiri ya, ganti sealnya udah sama ganti sealnya, sealnya dibantuin beli sealnya juga waktu itu di apa, di online sih jadi ya kan, lanjut sih ya, di sini juga waktu itu susah sih jadinya di online ya kan, di online datangnya hampir 2 minggu sih jadi. Jadi ya ada lah macam-macam ya, waktu itu juga tadi kopling putus ya kan, tadi kopling putus habis berapa, 1.500.000 ya kan, tadi kopling putus waktu itu juga apa namanya ke bengkel kan, coba-coba ya kan, servis padahal bisa sendiri, coba gua ke bengkel kan, habis 13 juta ya kan, ada lah kayak gitu-gitu sih ya. Juga nih jam depan aja di wajah lah ya, bagus masuk ke sini, cara masuk ke sini kan bisa bagus nih gini ya, kayak gitu gitu sih ada lah ya, problem-problem ya, problem-problem apa, susah senangnya sama si dia nih ya. Sering banget ya kan jalan buntu ya, tapi enggak, ini belum video terakhir kok sama yang tenang aja, masih ada beberapa video lah ya sampai bulan 8 lah ya, tapi gua juga jujur aja sih ya, waktunya agak gimana gitu ya kan, untuk busukan cuy
kebelusukan gue juga agak kurang sih, jadinya apa namanya ada sebar tuh di sana gokil. Hari Minggu gue nggak bisa ya kan, udah gue sering bilang gue hari Minggu nggak bisa. Kalau kebelusukan itu bukan hari Minggu, hari Sabtu biasanya sih, hari Sabtu baru gue bisa kebelusukan. Nah gue sekarang liburan dikit banget sih sekarang. Nah ya biasa sih ya, sebulan 4 ya, 4 sama Minggu jadi 8 lah ya. Setiap Sabtu Minggu, bukan Sabtu Minggu tapi gua Senin Minggu gitu, kadang-kadang Minggu masuk. Minggu juga gua kan, kalau Minggu kan apa namanya, Sidiku sama Kaina kan berenang sih, gua yang nganterin ya kan. Sidiku sama Kaina gua ikutin renang, udah yang tahu lah ya. Jadi gua yang nganterin sih, wajib kalau renang ya kan, gak sama Yuki ya. Kalau Cina sih bisa dong, udah minta sih bos, bisa lah ya. Ya jadi ya renang, kalau renang itu gue yang nganterin tuh setiap hari Minggu pagi ya, Minggu pagi. Dan ya abis renang ya selesai renang kan jam 12 siang sih, baru belanja sama Mbak Yuki sama Pak Ina sama Jai, gue berkesan keluarga lah ya pokoknya ya. Jadi ya hari Minggu pokoknya udah full keluarga lah ya. Dan hari Sabtunya sih, hari Sabtunya jarang libur gue sekarang ya, malah liburnya hari Senin, hari apa, hari Kamis gitu ya. Hari Kamis pas banget waktu itu di si Seiku lagi, anak ketiga gue apa namanya, ada vaksin imunisasi tuh ya. Pas banget emang, pas gue libur vaksin imunisasi, jadi ya udahlah gue, ayolah berangkat sama ayah, udah nggak usah busukan dulu gua ya. Nah tuh jadi nggak ada waktunya lagi sih ya, jadi apa, jarang sih jadi waktunya sih jujur aja sih ya. Lebih ke keluarga dulu lah ya, anak aku masih kecil banget sih, Seiku ya, Seiku Pambudi, Seiku Kaina sama Diko cuy. Nah, anak gua tuh tiga tuh ya, jadinya ya gimana gitu, gimana gitu ya kan, mending ya kapan lagi kan, udah terakhir nih masalahnya gue waktu si Kaina sama Riku waktu vaksin imunisasi gue nggak bisa datang sih karena kerja kan, tahu sendiri kan vaksin imunisasi kan biasanya kan hari-hari biasa aja ya, nggak Sabtu Minggu ya kan, waktu itu gue kerja ya. Jadi ya ini mungkin terakhir nih kata Mama Yuki ya kan, terakhir dia bener juga sih, terakhir ya. Masih mungkin anak lagi gitu, empat gitu mbak ya. Rugi dong ya kan, capek dong ya kan. Jadi ya udah terakhir nih, gimana mau ikut enggak lu ya kan, mau ikut mau nganterin enggak ya udah gua anterin tuh ya kan, libur gua ya kan. Terus waktu itu libur juga hari Senin ya kan, Senin juga apa namanya Sidikun juga libur ya kalau nggak salah sih waktu itu ya, lupa juga gua. Gua nggak bisa lah, nggak bisa berhitungan jauh gua sih. Dan bisnis online shop gue juga lagi enak sih, ya, lagi aman lah. Bisnis online shop juga gue gini-gini cuy, anjay. Bisnis online shop gue lagi apa? Lagi enak anginnya ya kan, jadi ya enak lah cuy lah ya. Buat nambah-nambahin ya kan. Daripada nungguin adsense yang ya nggak jelas ya kan, nggak jelas gimana. Yang ada nggak ada ya gitu kan ya, vaksin ya kan. Ini kan ya mumpung lagi apa, mumpung online shopnya lagi anginnya lagi enak ya kan ya, buat pantengin terus gitu ya kan, lumayan kan ya, nambahin sih jadinya. Kalau beli motor ini kan jujur aja duit gua sepenuhnya cuy ya, nggak ada bantuan dari Mak Yuki ya kan. Untuk motor ya, untuk motor ini ya. Ada duit keluarga cuy, gua nggak bisa apa, nggak terima apa ya kan, kalau ada duit keluarga gitu. Istilah katanya lah ya. Jadinya ya, gua harus ya yang apa namanya yang jelas-jelas saja lah ya istilahnya. Yang pasti-pasti aja lah ya.
kalau nggak gitu rugi dong ya kan aja ya. Gokil ya desanya, mantap dasar masuk masuk ke sini lagi tuh, ternyasar kemana tuh. Gitu sih, jadinya gue masuk ke Kameoka sih. Ya jadi kayak gitu sih ya. Ya Diko juga, Diko sama Kayana kan udah gue bilang juga waktu itu ya. Apa namanya? Renangnya pakai apa? Pakai bulanan gue sih, ya. Itu juga. Ya. Kalau Diko juga karate cuy, tapi karate dia mau sendiri cuy. Karate dia kalau mau sendiri gile. Udah masih apa masih putih lah ya istilahnya, mana bisa ke kuning gitu, oh bisa ke selanjutnya tapi ibu-ibu baul bokil, ibu-ibu apa namanya ibu-ibu gosip sih, jarang-jarang banget dilihat ibu-ibu gosip, jadi apa namanya, jadi ya mantep lah ya, tapi kalau renang kan dia nggak mau gitu dari hatinya aja ya, awalnya sekarang mau udah seneng banget gila, udah seneng banget kalau nggak renang udah sakit sih. Ya, kayak gitu sih ya. Jadi ya anak lah ya, ntar Ceku juga renang lagi cuy. Udah ya, semoga aja aku beli dulu motor baru Ceku renang ya. Sambil ngoceh lah ya kali ini lah ya. Terakhirnya masalahnya ini udah gelap juga nih. Udahlah ini aja lah ya, motor ini aja lah ya gitu ya kan, sampai kapanpun kayak lama lah ya, udahlah kalau pikir-pikir ya harus berusahakan mulu ya kan ya, udah perbarui lah ya, baru gue pakai lagi ntar bertahun-tahun lah ya, tahun-tahun lagi main warna putih seperti itu. Warna putih kayaknya gimana ya, mentang-mentang gimana ya. Mantep sih ini, ngomong-ngomong deh cuman 46 km lagi ya, jauh nih, jauh banget sih ya, ada setan gitu kan kita aja Kyoto gak ke Kyoto Osaka sih. Kyoto, Osaka, Shiga, Mie, Chikai, kan deket sih deh. Berdempetan mereka ya. Ada semua. Udah gelap juga ya. Ada motor ya. Kayak suara tahun-tahun gitu. Kayak gitu sih enak sih ya. Ya tuh juga kalau misalkan gue ganti tuh gue pengen kenapa dari sana cuy sebenarnya cuy. Pengen kenapa dari Pulau Bali juga gue sebenarnya. Yang full system gitu ya sana aja. Ada pasti ya. Gue juga full system. Racer
ada lah sudah kayaknya dari grupnya aja masuk sawah lah. Mumpung lagi di sini lah masuk sawah lah, rumah-rumah orang lah ya. Udah panjang juga nih videonya nih, baterainya gak bakalan habis sih, kasarnya powerbank cuy. Capek gue ganti-ganti baterai mulu ya kan, powerbank cuy. Tapi nggak tahu berapa menit sih ya kalau power bank gini. Kalau biasa kan udah kayak ada dinosaurus gitu. Gokil. Lihat tadi sih. Kayak dinosaurus gini nih tuh. Kayak gini nih anjir. Godzilla anjir. Nah gitu. Jadi bener jadi nggak tahu apa, nggak tahu jam sih, nggak tahu arah. Atau orang nggak tahu berapa menitnya ya kan. Kalau baterai habis kan kira-kira ya 30 menit lah gitu ya, 30-40 menit lah ya baterai habis ya. Tapi misalkan nggak dipakai power bank ini jadi nggak tahu kalau gimana ya. Mantap ya, paket hemat cuy anjay ya. Mana nih gue ikut cepet-cepet parah aja ya. Bambu ada panda apa gimana? Apa ini? Kasih jalan menuju kemana gua? Menuju ke Roma. Aduh mata gua jadi pusing gini kenapa ya? Jadi mantap ya. Kenapa jadi error gini anjing? Kenapa ini bapak-bapaknya? Jadi mundur gitu ya kan? Mana? Jadi gitu, jadi gak bisa itu. Ada jalanan tapi gak bisa. Gimana sih? Jadi kayak gitu sih lah ya. Jadi ngobrol gak jelas ya, biasa lah ya. Yang tahu-tahu lah ya, yang gak tahu ya udah ya. Selamat datang ya. Gue bilang juga sama datang ya, yang gak tau lah ya. Jadi kayaknya gue tutup aja dulu gitu. Videonya udah agak panjang juga nih, udah agak mata gue agak pusing juga ya, ngeliatin jalanan terus. Berarti agak tua hari itu ya bang. Tambah tua tambah kacau ya, daya tahan tubuhnya jadi lemah anjir. Padahal emang gak tua-tua banget gitu ya. Saya tubuhnya jadi lemah gitu. Gimana gitu kan? Ini gak apa-apa. Gue tutup dulu cuy untuk kali ini cuy, ntar gue lanjutin lagi lah pursan-pursan sebentar lah ya. Terima kasih banget cuy udah nonton videonya sampai habis ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat cuy. Ini yang mau ke Jepang juga tetap semangat ke Jepang ya. Yang kerja ya semangat kerjanya, yang belum dapat kerja semangat cari kerjanya ya. Semangat tuh bagi para untuk ya untuk melengkapi gitu lah cuy ya. Jangan lupa untuk hiburan-hiburannya ya, nonton-nonton YouTube apa gimana gitu ya. Pokoknya semangat lah buat semuanya ya. Semangat-semangat ini ya. Buka kesehatan, semangat-semangat ya. Jangan lupa tonton video ini. Oke, bye-bye. Terima kasih banget, bye-bye. Stay on the low, bitch. Yeah, you know that you don't know that you be kind of like a snitch. No thoughts,